Wedding Expo dengan tajuk The Limit Garden yang digelar di salah satu hotel di Makassar menorehkan prestasi di bisnis jasa pernikahan. Dalam 3 hari pelaksanaan, transaksi bisnis pernikahan mencapai 10 miliar rupiah. Jumlah ini memberikan angin segar bagi pelaku bisnis jasa pernikahan pasca COVID-19 yang harus menghadapi masa-masa sulit. Luxury Wedding Extravaganza tahun ini terbilang sukses terlihat dari antusias pengunjung yang mencapai 5.000 orang selama 3 hari event digelar. Sebanyak 70 vendor jasa pernikahan baik dari Makassar maupun luar Makassar meramaikan event tahunan Wedding Expo tersebut. 9,3 miliar itu hanya Claro saja. Jadi bisnis yang kita dapat selama Wedding Expo itu jumlahnya itu 9,3 miliar. Ya, target kita kan kemarin sekitar 10-11 miliar untuk Claro saja ya. Nah, tapi tidak tercapai, tapi kita juga tidak mengecewakan karena tahun lalu target kita itu tercapainya di 7 miliaran. Sekarang bisa sampai 9,3, kita cukup puas ya. Pengunjung tak mencapai berapa? Kalau pengunjung kita nggak hitung ya. Kemarin mungkin sekitar 5.000, 6.000. Kedepannya mungkin akan seperti apa? Kedepannya semoga kegiatan ini bisa kita lanjutkan juga tahun depan lagi dengan konsep yang lebih bagus lagi. Terus kami berharap juga teman-teman eksibitor juga akan